Hari ini kami diusir paksa dari rumah kediaman kami yang telah kami tempatin selama puluhan tahun tanpa kompensasi apapun. Dalam kondisi susah, kami dipaksa keluar dari rumah kami. Kami yang tinggal di situ adalah orang-orang tua yang tidak punya penghasilan tetap. Terpaksa disuruh diusir dari rumah, dikeluarkan dari rumah. Ayah Edi, kami mohon pertolongannya atas masalah kami hari ini. Kami udah tidak tahu lagi meminta tolong. Pensiun ingin bertemu dengan ayah pada siang hari ini. Pak, ini mau kemana, Pak? Ini ke tempat ini. Saya udah telepon, saya udah telepon. Rumah dinas. Nah, namun persoalan itu sama sekali tidak pernah terrealisasi. Sejak mereka berpuluh tahun pensiun, santunan hari tua tidak pernah diterima, artinya mereka kurang untuk mendapatkan rumah dinas, kira-kira seperti itu. Nah, namun persoalannya di lapangan, PT PNU terus bergerak, terus melakukan upaya-upaya intimidasi, upaya-upaya pengusiran. Kan begitu. Nah, tuntutan kali ini kepada gubernur ialah minta agar gubernur mencoba menyelesaikan persoalan ini yang adil bagi pensiunan, bukan adil bagi perusahaan. Adil bagi pensiunan. Nah, kenapa? Pensiun ini kan sudahlah tidak usia produktif. Berapapun uang yang dikasih pada mereka tidak ada gunanya lagi. Kecuali mendapatkan perlindungan dari panas dan hujan. Nah, itulah tuntutan dari pensiunan ini kepada Bapak kita Gubernur Sumatera Utara.